Vou pensar. Vamos coba. Oh. Ah, kalau ini udah dimasukkan, kalau kameranya udah dimasukkan ke mantinya. Coba ternyata belum seimbang. Digeser atasnya. Ini terlalu. Ini digeser, nggak terlalu. Sesuaikan dengan berat kamera. Geser ininya, terus kurangi beban bawahnya. Terus nah ini pemberatnya, abaikan yang di belakang, abaikan yang di sana, abaikan. Ini pemberatnya, terus tangannya juga harus kencang tenaganya. Udah miring dikit ya, masih bisa digeser lagi ke ini, ada dua ini, satu yang ini, terus yang ini satu. Nah, jadi geser atas bawah. Tuh, geser atas bawah. Oh. Nah udah mulai stabil. Nah tetapi tangan satunya lagi kalau memang mau dipergunakan itu ditahan dikit ya, untuk kiri kanan kiri kanannya. Nah itu udah mulai ya, walaupun nanti miring kembali lagi ke sal, jadi kurang panjang. Digeser, ini ada gesernya, geser lagi, bisa digeser ke bawah. Terus nah itu udah mulai seimbang. Sip. Ini untuk kemiringannya tadi, untuk pemberatnya untuk atas sudah ini. Itu nah ini udah mulai belum. Nah ini ini sibuk di maintenance WA. Nah ini kembali lagi. Jadi simpelnya itu naik turun yang ini, terus geser kiri kanan yang ini, yang mountingnya geser kiri kanan kiri kanan. Jadi menyeimbangkan seperti itu. Jadi tidak melulu untuk satu kamera itu beda-beda merek atau beda jenis kamera, kita harus men-settingnya dulu sebelum dipergunakan. Demikian dulu untuk men-setting stabilizer kamera daerah SR. Nanti hasilnya kita akan perlihatkan pada rekan-rekan semuanya ya. Yuk, ada dangdut.